Halo, kembali dalam program Sehari Di bersama saya Biah Mokodompit. Sekarang saya berada di Gelanggang Remaja Surabaya nih Bolo. Kali ini saya akan menghadiri satu event yang luar biasa Bolo. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena event ini mampu memperkenalkan anak-anak kepada olahraga tradisional. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini nih Bolo, anak-anak memang sulit ya untuk lepas dari yang namanya teknologi maupun gadget. Nah, biar kita tahu seperti apa sih event kali ini, keseruannya dan segala macam yang ada di dalam, ikuti saya terus dalam program Sehari Di. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan untuk mendapatkan tubuh yang sehat, hal sederhana yang bisa dilakukan ya olahraga Bolo. Itulah yang mendasari Dispora Kota Surabaya menggelar lomba olahraga tradisional bagi anak tingkat Taman Kanak-kanak Sekota Surabaya. Yang digelar sejak 16 September hingga 17 September 2019 di Gelanggang Remaja Surabaya. Total ada 90 sekolah yang berpartisipasi dengan jumlah peserta sebanyak 270 anak yang terlibat dalam lomba olahraga tradisional kali ini. Berada di tengah adik-adik dan para bunda ini sungguh luar biasa Bolo. Antusiasme dan semangat mereka patut diacungi jempol. Tapi di balik itu semua, tentu saya sangat mengapresiasi Dispora Kota Surabaya sebagai penyelenggara acara yang luar biasa ini. Nah Bolo, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Cahyo selaku Kasih Olahraga Anak Dispora Kota Surabaya. Halo Pak Cahyo, apa kabar? Ya, baik. Pak Cahyo, kita melihat event hari ini luar biasa. Antusias dari anak-anak juga luar biasa. Sebenarnya acara hari ini berjalan seperti apa Pak Cahyo? Ya, jadi tujuan kita mengajak adik-adik atau anak-anak kita ini untuk berolahraga di sini ini untuk kita satu, mengenalkan mereka sejak dini tentang olahraga tradisional. Di samping itu kita juga ingin melestarikan olahraga tradisional yang selama ini kita terus harus kembangkan begitu. Dan juga untuk menghindarkan sebenarnya teknologi gadget dan sebagainya begitu ya. Jadi kita perbanyak aktivitas supaya mulai mengurangi, meminimalisir kegiatan gadget yang cukup membahayakan untuk adik-adik kita atau anak-anak kita di masa depan begitu. Nah Pak Cahyo, sebenarnya apakah ada nih seperti mungkin sosialisasi kepada guru-guru TK untuk kemudian bisa diterapkan di sekolahnya selama ini Pak Cahyo, di Dispora Kota Surabaya khususnya. Jadi di Dispora Kota Surabaya kegiatan seperti ini sebelumnya kita mengajak atau melatih guru-guru TK seluruh Surabaya. Itu sudah kita latih pada bulan April lalu, kita ajak mereka untuk berlatih. Seluruh guru TK kita bagi dari 4 tahap juga, karena jumlahnya cukup besar sekali. Kita latih untuk mereka untuk mendidik anak-anak kita untuk mengikuti olahraga tradisional ini. Jadi sudah kita siapkan, dan ini jenjang yang lebih setelah gurunya, sekarang muridnya. Bagaimana hasil gurunya kita latih kemarin, apakah sudah bisa diterapkan di anak-anak apa belum? Nah ini ya hasilnya. Nah sebenarnya acara seperti ini sudah digelar sebelum tahun lalu atau mungkin baru tahun ini Pak? Nah karena Kasih Olahraga Anak di Dispora itu baru terbentuk tahun 2018 kemarin. Itu kita untuk olahraga tradisional untuk anak-anak tingkat TK itu baru tahun ini. Sebelumnya sudah ada tahun kemarin olahraga tradisional untuk tingkat SD dan SMP itu sudah kita adakan, tapi yang TK baru sekarang ini kita adakan, dan hasilnya luar biasa karena di TK seluruh Surabaya itu jumlahnya untuk dari IGTKI Ikatan Guru TK Indonesia itu 1.300 di Surabaya, belum ditambah dari IGRA Ikatan Guru Rodotul Akfal itu 72, sehingga kita harus bagi supaya mereka semua merasakan. Jadi ada tahap 1, ada tahap 2, 3, dan seterusnya. Baik, Pak Cahyo, terakhir nih Pak Cahyo, tujuan atau mungkin goal dari acara ini, harapannya seperti apa ke depannya Pak Cahyo? Ya, kita harapkan anak-anak kita itu yang sudah mengenal olahraga tradisional, mereka kita nanti arahkan ke olahraga prestasi. Itu yang dikehendaki Ibu Wali Kota, supaya anak-anak kita itu juga ikut berprestasi. Jadi kita arahkan, ini wadah pengenalan dini untuk mereka. SD sudah kita siapkan kemarin hari Sabtu, itu ada acara atletik for fun. Itu wadah pemula untuk atletik yang berprestasi.
Jadi kita sudah siapkan semua, harapan kita, anak-anak kita, Surabaya berprestasi semuanya. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Cahyo untuk hari ini. Semoga event dan juga olahraga tradisional untuk anak-anaknya bisa lancar terus ke depannya. Ya. Dan semoga tujuannya bisa tercapai harapan-harapannya. Ya. Terima kasih banyak. Bolo, lomba olahraga tradisional kali ini ada 6 rintangan yang harus dilalui semua peserta. Rintangan pertama, anak-anak harus merayap, kemudian berjalan menggunakan bakiak batok kelapa. Ini menjadi rintangan yang cukup susah, karena anak-anak harus menyeimbangkan langkahnya dan mengendalikan bakiak dengan seutas tali rafia. Kemudian anak-anak diperkenalkan dengan permainan engkle atau gunungan. Selanjutnya memindahkan bola secara zigzag, melompati barisan styrofoam, dan terakhir balap karung. Hahaha, di sini selain mengadu kecepatan, konsentrasi anak juga sangat dibutuhkan. Kelihatannya mudah ya Bolo, tapi bagi anak-anak itu cukup sulit loh. Nah kalau sudah begini, seperti apa kriteria penjuriannya ya? Nah Bolo, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Wayan Sudarma selaku koordinator juri dalam event kali ini. Halo Pak Cahyo, apa kabar? Ya, baik. Pak Wayan ya. Pak Wayan, oke. Selamat baik. Siang. Yeah. Selamat siang Pak Wayan. Pak Wayan, bisa dijelaskan acara hari ini seperti apa? Baik, untuk kegiatan ini kan yang punya kerja, artinya program ini adalah Dispora, Kota Surabaya. Nah, kami sebagai koordinator juri. Program ini sebelum diadakan lomba adalah pelatihan dulu. Pelatihan guru-guru TK-nya dulu. Kepelatihan itu yang kita terapkan adalah seperti ini, persis sirkuit ini. Setelah pelatihan itu 2 bulan yang lalu, setelah itu baru diadakan lomba. Ya, berarti memang sudah ada pelatihan kepada guru-guru TK, guru-guru TK ya, dulu. Dan diterapkan di sekolah. Gitu ya. Diterapkan di sekolah, mereka apa yang didapatkan oleh guru-guru TK, pelatihan itu, sekarang lombanya. Baik Pak Wayan, ngomongin soal perlombaannya nih, sistem penjuriannya seperti apa? Baik, untuk penjurian ini kan sirkuit dengan lintasan, ada 2 lintasan, lintasan 1 dan lintasan 2. Rintangannya itu ada 6. 6 rintangan ini, yang pertama terobosan, mereka merangkak. Yang kedua, egrang batok. Nah ini sudah memasuki olahraga tradisionalnya, egrang batok. Setelah egrang batok ada engkle. Engkle itu kalau di Jawa katakan itu gunungan ya. Gunungan. Gunungan. Setelah itu ada rintangan ilir mudik, ada kun 3 itu dengan membawa bola 3 kali. Setelah itu rintangan balok. Rintangan balok itu berlari 1, 2, 3 terus ke karung. Ada 6 rintangan. Nah, untuk mengawasi rintangan-rintangan itu sendiri dan juga mengawasi anak-anak yang sedang berolahraga saat ini, ada berapa juri yang mengawasi? Baik, untuk jurinya, setiap rintangan itu ada 2 juri. Di lintasan 1 ada 1 juri, di lintasan 2 juga ada 1 juri. Setiap rintangan. Jadi jumlah rintangannya 6 berarti ada 12 juri. Plus ada timer itu kedatangan. Itu jumlah jurinya. Kalau secara keseluruhan ada caraka, ada koordinator juri, itu jumlahnya semua totalnya 22, termasuk pengolah data yang ada di meja. Pak Wayan, ada kendala nggak sih Pak? Kalau kendalanya sih tidak, karena kita kenapa? Kerjasamanya dengan IGTKI. IGTKI dengan IGRA juga, yang mewadai sekolah TK. Jadi koordinasinya bagus, berjalan, pendaftarannya juga di sana, sangat bagus. Jadi belum kelihatan ada kendala. Oke, baik. Ya. Keren sekali Pak Wayan. Iya, terima kasih banyak Pak Wayan untuk kesempatannya hari ini. Oke. Sukses terus untuk olahraga tradisional anaknya. Iya, terima kasih. Semakin seru saja nih perlombaannya Bolo. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sehari Di, lomba olahraga tradisional bagi anak yang diselenggarakan oleh Dispora Kota Surabaya. To stay here with you under sunny skies, looking in your big brown.
Kembali lagi di Sehari Di, dan masih di lomba olahraga tradisional bagi anak yang diselenggarakan oleh Dispora Kota Surabaya. Nah Bolo, acara ini tentu tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia dan Ikatan Guru Raudlatul Athfal, karena semua peserta lomba berasal dari sekolah-sekolah yang tergabung dalam IGTKI dan IGRA. Kira-kira seperti apa tanggapan mereka tentang acara ini ya? Ya oke, baik ibu, setelah mengikuti event kali ini nih, kesan-kesannya seperti apa sih ibu? Kesan-kesannya sangat bahagia, senang, bangga bahwa olahraga tradisional ini digalakkan kembali. Agar anak-anak mengetahui ini loh, olahraga yang telah pernah dilakukan oleh mama atau papanya. Kalau dari ibu Lulu? Sama-sama dengan teman-teman dari IGTKI yang awalnya kita mungkin masih belum bisa pernah mengadakan kegiatan bersama, itu kita menjadi bisa lebih bisa berkenalan, bisa lebih dekat, dan insya Allah nanti kita ke depan ini bisa bersama-sama karena tujuannya untuk pendidikan anak-anak ini. Alhamdulillah sekali dengan kegiatan yang diadakan di sekolah ini. Nah, dari olahraga tradisional anak ini, Bu, bisa merasakan manfaatnya nggak sih? Khususnya bagi guru-guru TK maupun anak-anak mungkin. Terjun langsung ke event kali ini. Banyak mas manfaatnya. Satu, anak-anak bisa berkreativitas, bisa mandiri, ketangkasannya dilatih. Kemudian anak-anak bisa berkenalan dengan teman. Sehingga olahraga tradisional ini bisa dilaksanakan ke jenjang selanjutnya. Ibu Lulu selaku perwakilan IGRA. Manfaatnya khususnya untuk anak-anak ya, selain mereka itu bisa mengenal olahraga tradisional yang dulu pernah dilakukan oleh ayah ibunya, dan kita juga bisa melestarikan olahraga tersebut, dan itu juga bagus untuk perkembangan fisik motorik anak. Dan kalau buat orang tua sama guru ini melihat bisa menyaksikan kenangan masa lalu gitu. Okay. Dengan adanya olahraga tradisional ini. Kedepannya ibu mungkin nggak dikembangkan lagi olahraga tradisional seperti ini, mungkin di sekolah? Harus dikembangkan biar anak-anak mengetahui, semuanya mengetahui bahwa olahraga tradisional ini sangat baik dilaksanakan di sekolah masing-masing. Harapannya ke depan ini selalu diprogramkan, terus berkelanjutan. Apalagi oleh Dispora ini kan kita semuanya free dan hadiahnya juga menarik sekali. Jadi semangat gitu anak-anak, guru-gurunya juga itu Pak. Jadi nanti harapan kita itu ke depan juga bisa diadakan seterusnya. Dan kami di sekolah juga ini kita lanjutkan olahraga tradisional yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Lulu dari IGRA, juga Ibu Ina dari IGTKI. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya hari ini. Dispora Kota Surabaya memiliki perhatian besar terhadap pelestarian olahraga tradisional. Tentu saja ini sebagai upaya agar generasi muda, utamanya anak-anak, tidak hanya dipapar oleh permainan modern yang bersumber dari gadget, sehingga mereka bisa lebih bersosialisasi, lebih banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga merangsang sensor motoriknya. Salut deh untuk Dispora Kota Surabaya. Tak cuma itu Bolo, siapa tahu dari perlombaan olahraga tradisional ini bisa lahir atlet-atlet berbakat yang bisa membawa nama Surabaya di kancah nasional maupun internasional. Amin.
Kembali lagi di Lomba Olahraga Tradisional bagi Anak yang diselenggarakan oleh Dispora Kota Surabaya. Dan inilah momen yang paling ditunggu oleh semua peserta. Pengumuman pemenang. Kira-kira siapa ya yang berhasil mendapatkan predikat juara? Selamat kepada para pemenang. Tentu kemenangan ini menjadi kemenangan kita bersama ya Bolo. Kemenangan bagi Dispora Kota Surabaya yang telah mengelorakan kembali olahraga tradisional. Kemenangan para pendidik dari IGTKI dan IGRA yang telah mendampingi adik-adik kita ini untuk aktif berolahraga. Dan kemenangan bagi anak-anak yang menjadi bagian dari upaya pelestarian olahraga tradisional di tengah era globalisasi. Kepada panitia, kepada Dispora yang telah mengadakan acara yang lama, yang tradisional sekali dari batoknya itu kan lama nggak diajari. Sekolahan kita, kepala sekolah udah ngadakan lomba lagi. Batok diadakan di kelas, biar ada kalau ada lomba tinggal ayo ikut lomba gitu. Terus yang engklek, oba itu udah anak-anak juga senang kemarin. Semuanya ikut, mau ikut. Bu aku ikut lomba. Alhamdulillah semua anak-anak tertarik dengan adanya apa olahraga tradisional ini. Harapan ke depan dengan acara ini semoga olahraga ini yang daya lama, udah lama nggak terekspor lagi, sekarang udah mulai keluar lagi. Kan melatih kecepatan kaki, melatih kecepatan anak-anak itu lari, semuanya udah terlatih di sini. Alhamdulillah. Senang sekali ya teman-teman, senang ya. Perjuangan anak-anak tidak sia-sia ini selama ini nih. Ternyata ada buahnya, ada hasilnya, meraih juara dua. Komentarnya bagus sekali. Ini untuk meningkatkan, menimbulkan daya bakat anak-anak, kreativitas anak-anak, terutama untuk motorik kasarnya anak-anak itu. Untuk penyelenggara saya ucapkan banyak terima kasih atas momen ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih sip lagi. Senang sekali. Kita bangga Kecamatan Benowo bisa mewakili dan dapat juara. Alhamdulillah. Semoga ke depan lebih jadi juara satu. Kalau nggak kerasa nih ya, kita dari tadi sudah menyaksikan keseruan adik-adik ini bermain olahraga tradisional seperti bakiak dan juga balap karung dan lain sebagainya. Semoga permainan ini nggak selesai sampai di sini aja. Semoga permainan ini bisa dilestarikan terus ke depannya agar mereka bisa menjadi generasi yang berprestasi dan aktif. Terus saksikan program Sehari Di bersama saya, Bihan Mokodompit. Bye-bye! TV.